Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat, simpatisan, dan juga pemirsa setia Hikmat Pagi GKI Karang Saru. Puji Tuhan, hingga hari ini kita masih berkesempatan untuk mendengarkan Firman Tuhan melalui Hikmat Pagi hari ini. Sebelum memulai, marilah kita masuk ke dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh mendengar Firman Tuhan melalui Hikmat Pagi. Ya Tuhan, kiranya setiap firman baik yang boleh kami dengar dapat selalu kami ingat dan kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan bekali kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan damai sukacita melingkupi kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah mendekat kepada Sang Kalam. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 4 ayat 16 yang berbunyi, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya ketika kita berbicara mengenai kata dekat, hal pertama yang muncul dalam benak seringkali berkaitan dengan jarak, bukan? Dekat memiliki pengertian ada jarak yang sudah tidak jauh lagi. Misalnya, jarak antara titik A ke titik B. Satu-satunya cara untuk dapat menjadi dekat adalah dengan mendekat akan tetapi tidak semua jarak yang dekat ternyata memiliki kedekatan. Mengapa demikian? Karena dekat hanya dilihat sebagai suatu tindakan secara fisik semata. Tetapi tidak secara emosional atau keterikatan hati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Paulus kembali membawa pesan bahwa Kristus yang adalah imam besar agung telah menjadi perantara agar umat dapat berjumpa dengan Allah. Kristus, sebagai imam besar agung, telah membawa kita semakin dekat kepada Allah secara fisik. Sekarang, umat Allah dapat datang masuk ke tempat kudus dan beribadah kepada Allah. Akan tetapi, Kristus, sebagai imam besar agung, tidak hanya membawa kita dekat kepada Allah secara fisik. Tetapi juga secara rohani, dosa mengakibatkan relasi antara manusia dan Allah menjadi rusak. Namun sekarang, melalui Kristus sebagai imam besar, kita bisa dekat, berelasi, dan memiliki persekutuan yang intim bersama Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita datang mendekat dan menemukan kedekatan yang intim bersama imam besar agung itu. Dia mengerti semua kesusahan hati kita. Dia tahu dengan sangat jelas pergumulan hidup Kristus berjanji bahwa Ia akan menyatakan anugerah serta pertolongan dalam kesesakan kita. Biarlah kita tidak hanya mendekat kepada Allah secara fisik, tetapi biarlah hati kita juga memiliki kedekatan dengan Dia. Mendekat kepada Tuhan dapat dilakukan, bahkan ketika sedang berdiri. Duduk berbaring di ranjang rumah sakit sekalipun, duduk di kursi mendengarkan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tidak hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi lebih mengarah kepada relasi hati yang intim bersama Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Kristus, Sang Imam Besar Agung, dekat kepada Tuhan, tidak hanya berbicara mengenai kedekatan secara fisik. Tetapi juga secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tidak mungkin bagi kami menghampiri engkau. Tidak mungkin bagi kami manusia yang berdosa dan penuh celah ini. Untuk bisa datang di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam kemahakudusan Allah. Semuanya bisa kami alami. Semuanya bisa kami nikmati hanya karena kasih setia Kristus dalam hidup kami. Kematian, kebangkitan Kristus membawa kami pada perjumpaan dan relasi yang intim dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi anugerah yang terus kami pertahankan. Anugerah yang terus kami perjuangkan dan kami nikmati sepanjang kehidupan. Kami terus membangun relasi yang intim dekat denganmu dan kami tidak pernah menyia-nyiakan. Kedekatan kami dengan-Mu, karena itu adalah hal yang spesial dan istimewa dalam hidup kami. Tolong kami di hari-hari kehidupan yang sulit ini, Tuhan, supaya kami terus merasakan kedekatan dan kuasa Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa dekat dengan Allah, itu adalah keajaiban. Ketika kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dan memiliki keintiman relasi, itu adalah anugerah besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita gunakan kesempatan indah bersama dengan Tuhan itu sebagai sesuatu yang spesial, istimewa, dan menakjubkan dalam hidup kita. Selamat berkarya hari ini, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan ketika saudara mendapatkan kesempatan vaksin. Gunakan dengan sebaiknya, Tuhan memberkati.